Bos, ini tiba-tiba kok ada box CLA ini di atas pickup ini. Ya. Ini nanti box CLA-nya dikombinasikan sama radiator apa box turbo, Bos? Kira-kira dibawa kemana yang CLA ini? Itu box CLA mau. Dari Super Sound Office atau SSD Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur pecinta horor dimanapun berada, kembali lagi di Margon Channel. Oke dulur, kali ini lagi loading lagi dulur. Ini loading buat yang ke Malang atau ke Rembang ya dulur. Pokoknya ini yang truk warna hitam sudah selesai. Terus ini loading yang truk warna hitam, yang warna merah sudah selesai. Dan di sini kejutan dulur ya, kejutan lagi. Ini mendatangkan box CLA masih baru, guys. Box CLA-nya masih baru dulur ya. Iya, mau aja dibuka, mau aja pakai mekanik. Eh terus, terus. Ini box CLA ada 4 box dulu ya. Ini jadi langsung dinaikkan ke atas truk jaliteng dulu ya. Ini untuk box CLA dan juga power ini. Ini power, subwoofer dan juga lentre dulur ya. Anda pakai box CLA dulu ya. Sebelumnya enggak pernah. Proses loading untuk power dealer ya. Thank you.
Kembali kembali utama kerutuan kelopok sama nyuting oh mandu kelopoknya mari diundur ya kembali ini untuk powernya pakai paslab dan juga wisdom. Untuk lentre pakai wisdom AH 12004. Untuk subwoofer NX14000. Di atas truk untuk karnaval seperti ini dulur ya. Oke, dulur ini untuk box subwoofer yang CLA ini yang baru. Perdana ini dari Riswanda. Ya ini kita tanya Bos Martika saja ini kok ada box CLA di atas pickup ini dulur ya. Bos, ini tiba-tiba kok ada box CLA ini di atas pickup ini. Ya, ini untuk spek kita yang terbaru. Jadi sebelum kita pakai untuk acara kemarin kita cek sound mode silen. Mode senyap aja. Ya. Cek sound mode senyap ini. Daerah Karanganyar kemarin kita coba, alhamdulillah sesuai yang kita inginkan, sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan. Nah, jadi hari ini kita naikkan langsung ke mobil yang rencana mau kita bawa. Jadi yang kemarin kecil sebenarnya ada 8, ini masih ready 4. Yang 4 box yang awalnya kita buat contoh langsung kita bawa juga, karena seperti yang saya bilang tadi tukangnya kecentit encok. Nah ini kemarin juga middle power kemarin kita coba, kita dengan CLA juga box radiator juga box turbo selesai langsung kita bawa. Untuk yang jadi hanya 4, yang 4 ini contoh, tapi ya kita bawa karena terbentur itu tadi enggak bisa melanjutkan bekerja karena sakit orangnya. Jadi ini nanti box CLA nya dikombinasikan sama radiator apa box turbo bos? Kita kombinasikan dengan box radiator. Coba hilang di radiator ya. Tetap dengan identik box radiator ya. Nang biaya tetap tak jak.
karena yang mengangkat nama Riswanda dulu itu operator. Ini kenapa tiba-tiba pakai CLA ini? Karakter yang diinginkan seperti apa ini? Ya untuk suara tipe radiator dan turbo kita tidak ada permasalahan, cuma terkadang untuk saat ini kita kan banyak agenda subwoofer yang cuma 8, terkadang jalannya sempit, dan kita harus bisa memaksimalkan suara dengan apa yang kita miliki. Jadi kita seandainya memasang jejer luru ini kan ketemu 2,80 meter kalau pasang CLA. Nanti ya kita CLA dan juga ada turbo. Berarti ini sudah melakukan uji coba ini? Sudah, kemarin kita sudah uji coba 2 hari. Tapi mode senyap. Karena kita masih proses. Alhamdulillah. Seandainya kita gagal mungkin masih ada waktu kan kalau kemarin untuk memperbaiki. Tapi alhamdulillah kita coba dengan aksesoris kita yang saat ini kita miliki, kita mengkolaborasikan CLA, turbo dan radiator itu kayaknya respon. Jadi ya kita lanjutkan. Mungkin entah besok entah lusa kita tetap akan menambah buk lagi, tergantung beliau yang mengerjakan itu sudah fit apa belum. Kira-kira dibawa kemana yang CLA ini? Itu buk CLA mungkin saya kembalikan lagi kepada kru. Yang penting di sini saya menyediakan spek yang terbaik di tim kami. Jadi yang entah itu mobil hitam ke Rembang ke Jawa Tengah atau mobil yang merah ke Jawa Tengah itu terserah. Jadi mana yang ke lokal, mana yang ke luar kota itu terserah kru. Yang penting kita bismillah berusaha memberikan yang terbaik dengan versi dengan kemampuan yang kita miliki saat ini. Dan kita di sini juga tidak berhenti terus belajar agar bisa lebih maksimal untuk ke depan selanjutnya. Ya, yang kemarin untuk sementara ya untuk packer kita melepas yang box yang kita miliki, karena untuk saat ini kita menambah spek di bagian subwoofer itu tidak gampang. Jadi kita bertahap, kita nyicil alon-alon, tidak kejelumup-jelumup. Nah, mampu nih. Masuk bukan semau nih. Jadi untuk komponen speakernya sama bos ya, sama yang sama radiator. Sama. Mungkin kita terdiri dari 3 jenis box. Mungkin semuanya sama. Ya bos, untuk si jaliteng ini yang banyak yang bertanya-tanya, katanya sudah dijual kok nggak kelihatan. Ini sebenarnya gimana ini? Enggak. Ya. Seandainya punya rezeki lagi, mungkin tidak akan memperbarui jahitan. Mungkin seandainya punya rezeki lagi, mungkin nambah lagi. Karena jahitan ini tuwek-tuwek ani. Sesepue mas. Tuwek-tuwek ani. Tidak dijual. Yang kemarin jahitan di Lumajang, yang merah di sini. Nah, kemarin yang merah di Lumajang, yang jahitan di sini.
Oke bos, terima kasih untuk info. Semoga sukses ini untuk kombinasikan box CLA sama radiator. Ditunggu performnya CLA sama radiator. Versi Rizwanda. Lur. Lur. CLA samar-samar tubuh. CLA samar-samar tubuh. Oke, kita nantikan kejutan box CLA dari Rizwanda. Oke dulur, ini box CLA yang baru dinaikkan. Ini dulur ya. Ora kabar-kabar. Komen wong tel dhewe ora kabar-kabar. Jadi ini yang baru 4 dulur ya. Terus yang di atas jaliteng itu yang buat uji coba dulur ya. Box CLA yang hitam. Dari Super Sound Office atau SSD Bandung. Oke dulur, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.